Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di 2P2 Game TV dan terima kasih telah menonton video ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan konten mengenal karakter dari dunia game. Dan untuk kali ini kita akan mengenal lebih dalam dengan salah satu karakter hacker yaitu Aiden Pierce, sang protagonis utama dalam game Watch Dogs. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan karakter yang satu ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau teman-teman menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar game. Sekaligus sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Aiden Pierce merupakan keturunan Irlandia yang lahir pada 2 Mei 1974 di kota bernama Belfast, Irlandia Utara. Saat usia Aiden 6 tahun atau tepatnya pada tahun 1980, Aiden dan adik perempuannya yang bernama Nicole Pierce atau Nikki dibawa oleh ibunya untuk pindah ke Amerika karena tidak tahan dengan ayah mereka yang pemarah. Itulah kenapa Aiden tinggal di kota Chicago saat event di game Watch Dogs. Di kota Chicago ini, adik perempuan Aiden juga tinggal bersama kedua anaknya. Aiden merupakan seorang vigilante atau orang yang sering main hakim sendiri, bisa dilihat dari semua aksinya yang kadang tidak mempercayai para penegak hukum. Hal itu disebabkan karena Aiden besar di lingkungan yang sangat keras dan kadang ia harus mengurus dirinya sendiri. Meskipun begitu, Aiden merupakan orang yang sangat penyayang dengan siap melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Aiden juga merupakan orang dengan tingkat intelijen yang sangat tinggi, terbukti dari kemahirannya dalam memanipulasi sistem komputer dan bahkan sampai membobol keamanan sebuah sistem. Tapi dalam game Watch Dogs ini, Aiden bisa dikategorikan sebagai Grey Hat Hacker, yang artinya hacker yang tidak melakukan hacking berdasarkan niat jahatnya. Karena bisa kita lihat, meskipun Aiden membobol sistem keamanan, tapi dia tidak melakukannya untuk berbuat jahat, dan malah kadang ia lakukan untuk mengungkap kejahatan. Sekarang kita akan membahas penampilan dan juga ciri khas dari Aiden Pierce. Jadi gaya berpakaian Aiden sangat ikonik dengan jaket leather panjangnya. Meskipun player dapat mengganti pakaian dari Aiden, tapi semua pakaian yang tersedia memiliki style yang sama. Ciri khas lainnya yaitu Aiden selalu menggunakan topi dan juga scarf, yang biasa dia gunakan untuk menutupi wajahnya di setiap aksinya. Dari sisi tampilan fisik, Aiden memiliki tinggi menjulang hingga 188 cm. Lalu warna rambut alami Aiden adalah coklat, dan warna mata Aiden adalah hijau, ciri khas orang Irlandia. Oke, kita lanjut ke kisah hidup Aiden. Seperti yang saya bilang tadi, saat usianya masih kecil, Aiden telah pindah ke Amerika bersama adik dan juga ibunya. Hal ini berdampak kepada Aiden yang besar di lingkungan yang sangat keras, dan kadang ia harus mengurus dirinya sendiri. Akibatnya, Aiden telah mengenal dan terlibat dengan geng kriminal sejak ia remaja. Tapi di sisi lain membuat Aiden cukup ahli dalam bertarung, mulai dari bela diri ataupun menggunakan berbagai jenis senjata. Aiden bahkan ahli dalam merakit berbagai jenis alat peledak. Tak hanya itu, Aiden juga tumbuh dengan mempelajari tentang komputer, dan bahkan hingga mendalaminya. Sampai-sampai di usianya yang masih remaja, ia sudah melakukan clandestine scam atau penipuan secara digital. Dan saat event di game Watch Dogs, Aiden berhasil memiliki akses terhadap CTOS, yang membuatnya dapat dengan mudah memasuki semua sistem yang terkoneksi dengan CTOS, dan saat itu seluruh kota berbasis CTOS. Dan dengan kata lain, Aiden dapat mengontrol semuanya dengan hanya menggunakan smartphone-nya saja. Meskipun begitu, Aiden merupakan orang yang sangat penyayang, terutama kepada keluarganya. Terbukti dari sifat protektif kepada keluarganya. Sampai-sampai Aiden sering main hakim sendiri demi melindungi keamanan keluarganya. Game Watch Dogs yang bersetting di tahun 2013, dengan begitu umur dari Aiden saat itu adalah 39 tahun, dan telah menjadi salah satu hacker yang paling disegani. Tapi hal ini cepat atau lambat pasti mempengaruhi orang di sekitar Aiden, yaitu keluarganya, yang keselamatannya bisa kapan saja terancam mengingat Aiden memiliki begitu banyak orang yang tidak sejalan dengannya. Hal ini Aiden rasakan satu tahun sebelum event yang terjadi di game Watch Dogs, di mana saat itu Aiden bersama kedua keponakannya dalam perjalanan menggunakan mobil, dan tak disangka di tengah perjalanan mobil yang mereka kendarai ditembak oleh suruhan dari musuh Aiden, yang membuat mobil mereka terbalik. Akibatnya, salah satu dari keponakan Aiden yang bernama Lena Pierce harus kehilangan nyawanya, dan hal ini memicu Aiden untuk balas dendam atas kematian keponakannya yang dicintai. Tragedi inilah yang menjadi dasar cerita dari game Watch Dogs, di mana memperlihatkan setiap aksi Aiden dalam usahanya mengungkap orang di balik penyerangan kepadanya satu tahun yang lalu. Dan pada akhirnya Aiden berhasil menuntaskan balas dendamnya.
yang membuat fokus utamanya sekarang adalah menggunakan kemampuan hackingnya untuk tidak berbuat jahat atau menggunakannya untuk mengungkap kejahatan. Meskipun begitu, Aiden akan tetap main hakim sendiri atas semua kejahatan yang berhasil dia ungkap, tanpa mempedulikan para penegak hukum. Setelah event yang terjadi di game Watch Dogs, Aiden kembali muncul sebagai cameo dalam sequel kedua game Watch Dogs, di mana Aiden melanjutkan misinya untuk mengungkap sebuah kejahatan hingga membawanya ke San Francisco, tempat di mana Watch Dogs 2 bersetting. Dalam game Watch Dogs 2 ini, si karakter utama yaitu Marcus menyelamatkan Aiden yang dipenjara oleh organisasi human trafficking yang coba diungkap oleh Aiden. Di sini juga terungkap bahwa Aiden bekerja sendiri tanpa organisasi dalam setiap aksinya mengungkap berbagai jenis kejahatan. Dan selanjutnya kita berharap di game ketiga Watch Dogs nanti, kita bisa kembali melihat aksi Aiden meskipun hanya menjadi cameo lagi. Meskipun kedengarannya cukup mustahil mengingat Watch Dogs Legion akan bersetting masa depan, yang kemungkinan Aiden sudah cukup tua atau bahkan telah pensiun dari dunia hacking. Tapi apa salahnya berharap? Nah, itulah Aiden Pierce, si Master Hacking. Apakah karakter ini merupakan karakter favorit kalian? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video.